Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang tu di Skate Park Kuching. Mau padah kita orang. Mau padah kita orang. Nak bagi tahu tentang skate ini. USD Universal Skate Design Sway Team 4. Okey, Sway Team 4. Apa bezanya? Setakat ini saya tengok liner dia tebal, dan sesuai untuk agresif. Memang sesuai untuk tim agresif, untuk jenis agresif. Kita street di skate park, street di luar, memang sedap. Ini rollerblade saya, untuk saya training rollerblade solo hype. Dia punya sole plate besar juga. Tapi kalau kita tengok perbezaannya, okay, ini pula Richard Johnson Legacy USD juga. USD Legacy. Okay. Dan saya mau berkongsi tentang USD Sway Team. Kalau kamu tengok di bawahnya sole plate, dia besar. USD memang dari dulu lagi memang sole plate dia memang sangat besar. Dan frame dia pun okey juga. Wheel dia pun cantik. Teh semua sekali. Yang penting sekali kita main smooth, main dengan puas lah. Sebab kalau liner ini dia tebal. Dan saya cuba malam tadi dan sangat sesuai lah, senang jump, grind dan sebagainya. Okey, inilah dia Sway Team USD untuk Sway Skate. Okey, ini saja. Okey, let's go skating, but don't forget to keep playing. Okey, ya, Jack. Assalamualaikum.